Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, nah karena banyaknya teman-teman semua yang sering berkonsultasi kepada kami, salah satu hal yang paling sering ditanyakan adalah terjadinya keriting daun pada tanaman cabai. Nah, di sini saya akan ulas apa sih penyebab terjadinya keriting daun serta solusi apakah yang tercepat yang bisa kita lakukan untuk menangani terjadinya keriting daun ini supaya tanaman kita kembali pulih. Nah, untuk mempersingkat waktu, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah di hadapan kita semua sudah ada 4 tanaman cabai yang saya sudah siapkan untuk teman-teman semua yang selama ini tidak saya lakukan penanganan sama sekali, terutama salah satu tanaman kita yang mengalami keriting daun seperti ini. Ini mungkin teman-teman biasanya mengalami cabenya seperti ini. Nah, kita lihat dari bentuk daun pada tanaman cabai yang keriting seperti ini, salah satu penyebab utamanya ini, kalau kita lihat dari bentuk daun, terutama yang kita lihat ini, lama-lama akan mengecil. Jadi sebelum terlalu fatal terjadi, biasanya serangan kutu daun ini akan dibarengi dengan gejala virus. Tapi alhamdulillah tanaman kita masih daunnya agak hijau, jadi penanganan untuk infeksi virus belum terinfeksi. Tapi kalau ini sedikit terlambat, tanaman kita akan mengalami pertumbuhan terinfeksi virus dan akhirnya lama-lama akan mengalami kematian. Baik sahabat tani, dari hasil analisa kami di lapangan, bentuk keriting daun pada tanaman cabai ini salah satu penyebab utamanya, kalau dilihat daun seperti ini lama-lama mengecil dan mengkerut, ini salah satu akibat dari gejala infeksi hama tungau. Jadi hama tungau ini merupakan hama yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, ya, tidak bisa dilihat secara kasat mata karena bentuk hama ini yang sangat kecil ukurannya. Nah, solusi untuk penanganan hama yang terinfeksi hama tungau seperti ini, salah satunya bisa kita melakukan pengendalian secara kimiawi untuk mempercepat proses pemulihan. Nah, untuk solusi, salah satunya bisa kita menggunakan pestisida jenis akarisida atau untuk membasmi tungau, atau juga kita bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Baik, untuk tidak panjang lebar, sini saya langsung saja memberikan bagaimana penanganan keriting daun supaya kembali pulih dalam waktu yang begitu cepat. Oke, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah untuk pengendalian hama keriting daun pada tanaman cabai, biasanya di sini saya menggunakan jenis insektisida yang berbahan bahan aktif abamectin 18 gram per liter air. Anda bisa menggunakan jenis-jenis merek lain ya, seperti itu. Nah, untuk dosis yang bisa kita gunakan, Anda bisa menggunakan sesuai anjuran produk, yaitu dengan dosis 0,75 sampai 1 mili per liter air. Jadi kalau Anda menggunakan sprayer ukuran 2 liter seperti ini, Anda bisa memberikan sebanyak 2 mili saja ya masannya. Nah, proses sudah selesai, jadi nanti Anda bisa mengulanginya lagi 1 minggu 1 kali, jangan tiap hari karena juga bisa menyebabkan keracunan pada tanaman. Nah, kita lihat bagaimanakah kondisi hasil aplikasi kita setelah setelah satu minggu pasca aplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah hasil aplikasi penanganan keriting daun pada tanaman cabai akibat serangan hama tungau. Kita lihat tanaman sudah mulai kembali pulih, daun-daun kembali pulih, jadi daun yang sudah terinfeksi itu tidak akan berubah kembali menjadi lurus, tapi akan nantinya menggantikan tunas-tunas muda baru yang tumbuh dengan tunas yang lebih sehat seperti itu. Dan kita lihat bakalan-bakalan buah juga sudah mulai bermunculan. Nah, ini kita bisa perhatikan juga tanaman sudah mulai menghasilkan buah yang sangat lebat, yang saya tanam dengan sistem tabulam pot pada tanaman cabai rawit kita ini, pertumbuhannya lebih cepat besar ya. Ini juga kemarin terinfeksi
hama tungau, tanaman kembali menghasilkan buah yang lebat dan tanaman semakin sehat. Jadi memang tanaman dari beberapa pohon ini kemarin terinfeksi hama tungau, kini kembali tanaman menjadi sehat. Nah, untuk perawatan-perawatan lanjutan, Anda tinggal menggunakan bahan-bahan organik ya setelah pemulihan, supaya tanaman ini semakin tumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Oke, nah mungkin ini sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.